Sang saudara, seorang nelayan ditemukan meninggal dunia di perairan Sunda Kelapa. Jasad korban ditemukan mengambang di tengah laut. Izin menginformasikan, telah menemukan mayat yang diduga tenggelam. Tim SAR gabungan menemukan jenazah seorang nelayan pencari kerang yang dilaporkan hilang akibat terseret arus laut. Rekan korban sesama nelayan juga ikut dalam pencarian bersama Basarnas. Jenazah ditemukan mengapung di perairan Sunda Kelapa. Nelayan Parubaya ini dilaporkan hilang beberapa saat setelah berangkat melaut dari kawasan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara Jumat lalu. Tim SAR Ditpol Air Polda Metro Jaya bersama dengan Basarnas melakukan pencarian terhadap saudara Charman yang dilaporkan hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2021 telah ditemukan di perairan Sunda Kelapa dalam keadaan meninggal dunia. Sebelumnya, pada Jumat 16 Juli 2021 lalu, tiga orang nelayan menyelam mencari kerang di dasar laut kawasan Muara Angke. Namun setelah dua rekannya naik ke permukaan, korban bernama Charman tak kunjung muncul. Beberapa jam tidak ditemukan, rekan korban akhirnya melaporkan peristiwa itu ke petugas Polair Polda Metro Jaya. Harkustiono, Kompas TV, Jakarta.